Pemirsa, kawasan ibu kota kian rawan kasus pencurian kendaraan bermotor. Bahkan pelaku semakin nekat, seperti yang terjadi di kawasan Rawamangun. Dua orang pelaku menggasak sepeda motor yang terparkir pada saat kondisi sekitar ramai oleh warga. Berkendara sepeda motor, dua pelaku mendatangi motor korban yang terparkir di depan kios percetakan di Jalan Waru, Rawamangun, Jakarta Timur. Satu pelaku lalu merusak kunci kontak motor korban dengan letter T. Usai membobol kunci motor korban, pelaku lalu menjauhi motor korban sambil melihat sekeliling. Sesaat kemudian kedua pelaku kabur dengan membawa motor curian. Biasa-biasanya nggak terjadi kayak gitu. Tapi itu kayaknya udah ada incarannya sih. Kayaknya udah dipantau-pantau kan. Kayak jadinya paling nggak nyampe 1 menit lah motor itu udah nggak kelihatan. Atas kejadian tersebut, korban telah melapor ke Polsek Pulau Gadung.